Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Maya Matrek. Hari ini aku mau review, yaitu apa ya nih ya, kapsul hotel yang ada di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Mungkin kalian pernah tahu ya tentang pernah denger lah tentang kapsul hotel yang kebanyakan di mana-mana sih. Cuman hari ini aku mau review yang ada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Maaf ya, aku nggak bisa teriak-teriak soalnya di sini takut mengganggu karena semuanya pada lagi istirahat. Nih, aku mau kasih lihat ruangannya. Di sini ada kasur single bed ya, yang sangat bersih dengan satu bantal. Ada selimut juga. Nih, dekorasi atasnya. Ya. Ini ada earphone juga. Terus di sini juga ada kaca. Ini kalian bisa ngecas juga di sini, ya kan? Ini ada pengaturan. Di sini nggak ada AC ya, tapi cukup dingin. Jadi kalian bisa atur suhu kedinginannya di sini, bisa diputar. Terus ini untuk buka pintu dari dalamnya, door lock. Ini ada sleep mode kalau kalian mau istirahat. Terus ini ada nih tombol ini nih, aku mau kasih tahu. Ini buat ganti-ganti lampu. Ya kan, aku mau kasih lihat. Tuh. Keren kan? Tuh, lampunya bisa warna-warni. Oke. Ini pintu utamanya. Oke, pintu utama. Terus di sini juga ada TV. Ada TV ya, kalau kalian mau setel sambil tiduran, kalian bisa atur ya, mau seperti ini nontonnya atau gimana. Dan di sini ada meja juga yang bisa kalian lepas kalau kalian mau makan atau apa ya. Nih, keren banget dan sangat nyaman. Kalian dapat satu free mineral, air mineral juga. Tuh, keren banget kan? Penerbangan lagi, dan kayaknya kalau mau harus keluar dari bandara ini, mendingan di sini lebih safe buat kalian transit dan tidur-tiduran istirahat nonton TV. Tuh. Review kapsul hotelnya hari ini.